Menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya, yang setia memelihara ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus atas saudara sekalian. Injil Matius 25 ayat 21 menjadi nas pembimbing untuk kita. Matius 25 ayat 21. Demikian kata firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Demikian nas pembimbing bagi kita sekalian, paduan suara atau vokal grup anak sekolah minggu dari pusat kami. Silakan. Kalau masih mempersiapkan diri, saya jemput paduan suara ibu-ibu dan pusat untuk memuliakan Tuhan.
Sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita mau bicara, kalau kita mau sejajarkan dengan berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita, ketika orang Kristen setia memelihara perkara-perkara kecil, berkat yang kecil dalam kehidupannya, Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya pikir hal yang kecil adalah dasar atau menjadi langkah awal untuk sesuatu yang lebih besar. Yosua dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini adalah seorang abdi Musa. Dan Yosua disebut sudah sejak keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Saya menemukan nama Yosua dalam Keluaran pasal 17 ayat 9. Di situ pertama dia disebut dan ditunjuk oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel dalam berperang melawan orang Amalek. Dan dalam kepemimpinan Yosua, Amalek dikalahkan. Saudara-saudara, Yosua sudah tentu banyak belajar dari Musa. Yosua sebagai seorang abdi Musa, dia akan melakukan apa-apa yang menjadi perintah Musa baginya. Dan Yosua akan belajar dari berbagai pengalaman ketika ia bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa itu. Dan itu menjadi sebuah kesempatan baginya untuk pembentukan kepribadiannya. Tahap demi tahap, dalam perjalanan waktu, berjalan bersama dengan umat Israel menuju tanah Kanaan, Yosua bersama-sama dengan Musa sebagai tuan menemukan berbagai peristiwa hidup yang sudah pasti tidak saja keberhasilan dan kemenangan, tetapi juga ada tantangan, ada pencobaan,
ada berbagai-bagai hal yang menyakitkan, hal yang membuat dia mungkin menjadi lemah, tetapi di dalam semuanya dia belajar untuk menjadi seorang pengabdi yang setia. Seorang pengabdi yang setia. Melalui bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Musa telah tiada, ia mendapatkan pesan dari Tuhan sendiri. Ayat 2 dari pembacaan tadi, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, orang Israel itu. Setelah Musa meninggal, Yosua mendapatkan sebuah tugas yang baru, dan tugas itu lebih besar dari ketika ia menjadi seorang abdi Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Tuhan berfirman dalam bagian ini, sebab itu bersiaplah sekarang. Jikalau Tuhan memberi pesan kepada Yosua pada waktu itu dan memberi tanggung jawab kepadanya untuk memimpin bangsa itu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, sudah tentu apa yang dilakukan Yosua selama ia menjadi abdi Musa terekam secara baik dalam pandangan mata Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui rekam jejak daripada Yosua ketika ia menjadi seorang abdi. Dan kalau kita sesuai dengan nas pembimbing tadi, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, jika engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Berarti kita juga mengatakan bahwa dalam pandangan Tuhan, Yosua adalah orang yang setia. Yosua adalah orang yang setia. Sehingga atas dasar kesetiaan itulah, Tuhan mempercayakan dia untuk menjadi seorang pemimpin menggantikan Musa. Pengabdian Yosua kepada Musa pada waktu itu dan dalam melayani bangsa Israel secara keseluruhan, sesungguhnya dia melakukan itu sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada pimpinannya atau tuan. Secara manusia ia menunjukkan ketaatan itu kepada Musa dan ia rasa peduli dengan bangsa yang bersama-sama dengan dia. Pandangan Yosua tertuju dalam konteks kemanusiaan pada waktu itu. Tetapi justru dalam hal itu Tuhan menyediakan atau Tuhan memberi makna rohani bahwa apa yang dia lakukan terhadap sesamanya pada waktu itu dinilai Tuhan sebagai sebuah kesetiaan kepada Tuhan sendiri, dan Tuhan memberikan upah yang besar bagi. Saudara-saudara, kalau kita mengerti secara lurus, ketika dia dipercaya satu tugas yang lebih besar, tapi dia masih di bawahnya Musa, abdi Musa, tetapi sekarang dia harus memimpin bangsa yang besar, konotasinya tambah berat, tambah beban. Tetapi yang harus kita lihat di sini bahwa derajat kemanusiaan semakin diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan. Dia semakin dekat dengan apa yang menjadi tujuan imannya, karena terhadap seorang hamba yang setia, Tuhan mengatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam nafsu pemimpinan itu yang dikejar oleh setiap orang, siapapun dia. Di tengah-tengah dunia ini kita kejar naik pangkat, kita kejar untuk menjadi orang yang menjadi pejabat, menjadi pemerintah yang dihargai, dihormati. Secara rohani, satu hal yang kita kejar adalah masuk dalam kemuliaan Tuhan sesuai dengan nafsu pemimpinan. Karena itu secara tidak langsung Yosua dalam pelayanan itu
mengupas segala sesuatu yang dilakukannya dalam konteks sebagai bangsa Israel pada waktu itu sebagai sebuah upah dalam kerajaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita sebagai jemaat Karuni, kita ada dalam sebuah momen ya, pelepasan dan penjemputan Vikaris Nikodemus Sang Sarjana Teologi yang akan dipersiapkan dan ditabis menjadi hamba Tuhan sebagai pendeta di jemaat Katolik. Saudara-saudara, kalau kita padukan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, Pak Vikaris dalam masa tugas yang dilakukannya, ia menjadi seorang hamba Tuhan yang dengan setia melakukan tugas itu. Ia melakukan sesuai dengan tata gereja-gereja Kristen sehingga ya, dalam perjalanan dari tahap ke tahap ya, sudah memasuki tahap ke-6 ketika ada di jemaat Karuni, hamba Tuhan ini dengan penuh kesetiaan. Penilaian kami sebagai mentor, kami harus katakan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang setia untuk melakukan tugas. Dia ada di tengah-tengah jemaat Karuni dengan sejumlah tugas yang kami percayakan. Pak Vikaris begitu setia untuk melakukan. Saudara, satu hal yang kita mau sejajarkan dengan firman Tuhan inilah, selama ini dia akan bekerja di bawah tanggung jawab seorang mentor. Selama ini dia akan melakukan tugas sebatas diberi penugasan oleh sang mentor, berjalan bersama dengan jemaat dalam tugas yang ada. Tetapi hari ini firman Tuhan mau menegaskan, Tuhan menilai apa yang dilakukan oleh Pak Vikaris dalam sepanjang tugas selama ini. Baik ketika berada di jemaat Karuni, sebelum berada di jemaat Karuni, Tuhan mencatat semuanya. Dan jikalau melalui proses yang dikerjakan oleh jemaat Karuni, khususnya cabang Katur, Pak Vikaris boleh menjadi yang terpilih dalam pencalonan pendeta itu. Kita harus memaknai bahwa inilah kata Tuhan, inilah ketetapan Tuhan. Ia melihat segala jerih juang hambanya ketika ia melayani selamanya. Dan hari ini Tuhan mau katakan kepada Pak Vikaris, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang kupilih untuk memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang. Konteks bangsa Israel pada waktu itu, mereka akan melangkah untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi hari ini sebagai Israel yang dalam sebuah perjalanan menuju Kanaan surgawi, pesan Tuhan kepada Pak Vikaris, Tuhan telah memilihmu, bukan siapa-siapa. Manusia gereja, proses yang dijalani oleh jemaat itu adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menetap. Kita semua hanya alat saja, gereja kita manusia. Sehingga kalaupun nanti ada sedikit keseleo atau tak salah atau bagaimana ya, itu manusianya kita. Proses Tuhan akan jalan terus. Kita manusia diarahkan untuk mengerti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita manusia diarahkan untuk memahami bahwa saya hanya alat dalam tangan Tuhan. Tuhan mau mengutus dan menetapkan hambanya untuk di jemaat Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan bukan karena pilihan manusia, tetapi manusia adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menegaskan dan meneguhkan bahwa engkaulah yang kupilih untuk memimpin bangsa. Tuhan menetapkan hambanya dalam ya, perjalanan ya, memahami
tugas yang baru ini adalah tugas yang berat. Sekali lagi, kalau kita jadi vikaris mungkin kita hanya menjalankan tugas sesuai dengan penugasan mentor. Kalaupun ada hal-hal yang krusial dalam jemaat, mungkin ya sebatas kita memberi pandangan seadanya. Tetapi akan beda sekali ketika seseorang sudah harus menjadi pendeta. Tanggung jawab sepenuh ada di pundak seorang pendeta. Karena itu Tuhan tahu itu. Ketika ia mengutus hambanya, ia juga memperlengkapi. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sadar bahwa panggilan ini karena Tuhan. Sadar bahwa panggilan ini kita diutus untuk membawa umat itu ke tanah Kanaan. Bukan membawa ke Tentek ya. Ya. Atau bukan bawa ke Tanrilo begitu. Ya. Kita bawa ke tanah. Sudah pasti akan banyak hal yang membuat kita lemah dan putus asa. Ingat Tuhan bilang, aku pilih aku hari ini. Bahwa dengan keteguhan hati, percaya bahwa kalau Tuhan taruh saya di situ, berarti Tuhan yang bekerja. Saya hanya Allah. Jangan cepat putus asa. Bertindak hati-hati. Orang bilang pendeta itu dia di rumah kaca. Mau lihat dari atas, oke. Mau lihat dari samping, ya. Mau dari belakang juga kena. Apalagi dari depan. Nah, dari segala sisi mau menjadi pendeta disoroti, ya, dilihat. Dan cara pandang orang berbeda-beda. Kalau saya lihat, wih, manis sekali Pak Pendeta. Yang satu bilang, tidak cocok itu. Ya. Yang satu bilang, wih, kalau Bapak Pendeta di khotbah ini sesenang betul, sesemangat saya lah. Tiap minggu saya pergi gereja lah. Iya toh? Maksudnya dengan khotbahnya pendeta bagus, saya ya, saya percaya minggu depan pasti mau lagi masuk gereja. Tapi yang satu bilang, sudah biasa itu khotbah begitu. Cara pandang yang berbeda, cara menilai. Tapi kita tidak berdasarkan pada penilaian manusia. Apa kata Tuhan? Ya, apa kata Tuhan? Yang Tuhan pesan bertindak hati-hati. Jangan sampai pendeta yang bawa orang masuk, ya, bukan kekenaan lagi, tapi ya, gimana? Ya, bertindak hati-hati. Menjadi contoh dan teladan. Memberikan keteladanan dalam hidup, memberikan pengajaran dan teladan yang baik bagi jemaat. Ini pesan firman Tuhan. Ketaatan pada aturan-aturan yang ada, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita ini hidup di atas tata aturan, normanya Tuhan. Karena itu seorang pemimpin harus memulai dari dirinya sendiri menjadi seorang yang taat pada aturannya. Dan pada gilirannya, umat yang dipimpin, jemaat yang dipimpin, dibawa ke sana. Firman Tuhan harus menjadi yang diberitakan secara terus menerus. Jangan lupa untuk memberitakan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Baik atau tidak baik waktunya, katakan firman Tuhan. Itu pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Dan ini juga dalam muatan yang sama kepada Yosua dipesannya, dan sekarang hari ini pesan kepada nama Tuhan Bapa Kris. Katakan firman Tuhan. Dengan demikian saudara terkasih, kehadiran seorang hamba Tuhan ya, menjadi yang mendamping agar umat itu benar-benar sampai ke anak. Tadi paduan suara ibu-ibu bilang ya, negeri permai. Dengan kata lain, kalau ya pemimpin atau pendeta salah mengarahkan ya, dan mereka umat tidak masuk di tanah Kanaan, berarti salahnya di pendeta. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau hamba Tuhan dalam perkara-perkara kecil ketika melayani sebagai vikaris sudah menunjukkan ketaatan,
saya juga yakin dan percaya ketika menjadi pendeta juga akan menjadi hamba Tuhan yang taat. Dan janji Tuhan, engkau pasti berhasil dan beruntung. Kepada kita semua sebagai jemaat, khususnya yang saya kasihi, yang saya cintai, jemaat Ketura, cabang Ketura dan cabang Kalimbuku, proses Allah telah terjadi dalam menghadirkan seorang Yosua di tengah jemaat ini. Pesan atau maksud Tuhan untuk kehadiran seorang Yosua di tengah-tengah kehidupanmu adalah untuk memimpin dalam kehidupan kerohanian kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Seorang pemimpin tidak akan mencapai sebuah keberhasilan kalau yang dipimpin tidak taat, yang dipimpin dengan maunya sendiri, yang dipimpin acuh-tacuh. Semakin ditarik masuk, semakin dia mau keluar, susah juga. Tidak akan tercapai sebuah keberhasilan. Karena itu nasihat firman Tuhan hari ini, kita sudah berjuang. Tidak bisa kita kecilkan peran jemaat untuk menjalani seluruh proses. Saya harus mengapresiasi. Jemaat Kumis kemarin sudah selesai. Ketura pun dalam perjuangan yang sama. Tuhan sudah berkenan memakai saudara semua untuk melakukan apa menjadi rencana Tuhan. Karena itu, ketika Pak Mikaris ada di tengah jemaat, dalam proses selanjutnya untuk pada akhirnya menjadi seorang pendeta, keberhasilan atau kesuksesan untuk masuk tanah Kanaan hanya terjadi dalam sebuah kebersamaan. Diajari dan mau belajar, dinasehati dan mau menerima nasihat, dan disitulah akan terbangun sebuah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lebih indah, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini selain ketika kita dikenan oleh Tuhan. Selain bina dan mula merawi dan dua beperai mu anak dalam bacaan tadi nats pemimpin dan dua perai. Mungkin kalau manusia yang katakan bisa juga lain di bibir, lain di hati. Luar gitu. Kan senang naik oleh daidake. Atau kenapa apa-apa newe daidake. Dan dua pengdohnya petik. Padahal di hati ada lain. Tapi Tuhan tidak. Ketika Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia, itu akan menjadi alasan yang kokoh kita memiliki kerajaan Allah. Untuk apa kita memiliki dunia ini kalau kita kehilangan sorga? Dan saya percaya Bapak Ibu, ya, kita memiliki dunia ini dan juga kita memiliki sorga. Amin Bapak Ibu. Amin. Tetap memiliki sorga. Amin. Tetap memiliki sorga. Untuk apa kita sudah berjuang mati-matian? Ya? Kita proses ini pencalonan pendeta, kita kerja keras untuk bangun gereja, lalu nanti sampai akhirnya nenggelek ya banget tuh. Itu tidak laku. Kita senang di dunia, kita melakukan segala sesuatu di dunia ini, dan pada akhirnya kita ada dalam kemuliaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, paduan suara dari cabang Ketura akan memuliakan.
Kasih Kristus sambil mengiringi persembahan kita puji nama Tuhan dengan kidung jemaat 299 299 bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku, kita teguhkan diri, kita menaikkan doa syukur, doa sapaan kita, kita sembahnya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan cinta Tuhan yang masih terus kami alami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk memahami akan panggilan dan ketetapan Tuhan bagi diri kami pribadi, lepas pribadi, sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Secara khusus bagi hamba Tuhan, Pak Vikaris Nikodemus Sam, sarjana teologi, dalam ketetapan Tuhan, boleh menjalani tugas pelayanan sebagai vikaris, dan hari ini akan dijemput oleh jemaat calon mekar, jemaat ketua, dan akan diproses untuk menjadi seorang pendeta yang memimpin umat Tuhan sesuai dengan rencana dan ketetapan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, biarlah melalui firman-Mu saat ini boleh menjadi bekal bagi hamba
melalui firman-Mu saat ini juga boleh menjadi nasihat bagi kami semua sebagai jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk menuju Kanaan Permai. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepada-Mu selama hamba-Mu melayani di jemaat Karunia dari bulan Januari sampai dengan hari ini. Ia boleh mendapatkan perhatian daripada pihak Tuhan sendiri. Bahkan ketika ia menjalani selama ia menerima tugas sebagai seorang vikaris dalam lingkungan gereja Kristen Sumber. Tuhan melihat setiap jejak pelayanan daripada hamba dan melalui proses pencalonan pendeta dalam rangka pemekaran jemaat di Jemaat Karuni Cabang Katura, Tuhan boleh menetapkan hamba untuk boleh menjadi hamba Tuhan yang secara khusus akan melayani sebagai pendeta jemaat. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Tuhan perkenankan bagi hamba ketika ia melayani. Ya boleh dengan penuh sukacita, dan kami percaya setiap firman yang ditabur ketika ia menjadi vikaris, Tuhan memberkatinya dan menjadikan firman yang berbuah bagi setiap jemaat. Demikianlah Bapa di sorga, hari ini ketika hamba Tuhan ini akan melangkah ke Katura untuk diproses dalam jabatannya sebagai pendeta, kami terus berdoa kepada-Mu Bapa, pegang tangan hamba, tuntun dan arahkan senantiasa sehingga ia tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang setia mengabdi dalam ketulusan keikhlasan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan boleh mengikat mereka menjadi sebuah jemaat bersama dengan jemaat Katura, dalam hal ini cabang Katura, cabang Kalibubur. Biarlah mereka dalam kesatuan langkah, kesatuan hati, jiwa, dan roh, mereka boleh membangun tubuh Kristus melalui gereja yang dewasa. Demikian Bapa di sorga, kami berterima kasih saat ini Tuhan mempertemukan kami semua jemaat Karuni bersama cabang Katura yang akan melakukan penjemputan bagi hamba Tuhan. Kami berterima kasih bersama dengan keluarga daripada hamba Tuhan Pak Mikaris dari Tenateke. Kami ada di sini Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan yang sungguh baik bagi hidup kami. Karena itu apapun proses yang masih kami kerjakan di sini dan sebentar kami akan melangkah ke Katura, Tuhan tetap menjadi kekuatan dan penolong bagi kami. Bapa di sorga, demikianlah seluruh rangkaian acara yang masih akan berlangsung di sini. Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Bapa sorgawi, kami mau mengucap syukur dengan memberi persembahan kami kepada segala sesuatu yang kami letakkan di mesbah Tuhan. Mari Tuhan terima, Tuhan kuduskan dan berkati, biarlah menjadi korban yang berbaharu bagi kemuliaan nama kehidupan kami. Jadikanlah sebagai berkat yang terus kami persembahkan untuk Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Ini doa, ini syukur kami Bapa di sorga. Ampuni segala kelemahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang setia itu. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, Saudaraku terkasih, mari bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 249 sebagai lagu pengutusan bagi kita semua. Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, dan kata-kata selanjutnya. Serikat bersama bersejahtera.
saudaraku, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, anugerah dan selamat dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kekasih Tuhan, disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih untuk seluruh kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.